Orang tua kita sakit, apakah sholat dan puasanya dikodoi oleh anak-anaknya? Ya enggak lah. Kalau memang orang tua kita sakit, sholatnya tetap wajib dalam keadaan semampunya. Kalau tidak mampu berdiri ya duduk, kalau tidak bisa duduk ya berbaring. Ya. Jadi tidak perlu dikodo sama anak-anaknya, enak aja. Nah, bapak lagi sakit, kamu aja yang sholat ya buat bapak. Mana ada peraturan seperti itu dalam Islam, Pak? Iya.